tak sikut lah. Haa, tu dah kot lah. Oh, kot. Kot sangat. Okay. 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 Okay, mula. Merah membara, semangat banyak, cahaya putihmu berseri, kuning berdaulat, payung negara, biru perpaduan kami semua, puncak dunia telah kau lautan. Kumpulan nak mula balik ke apa? Macam susah, semua pelain tak berapa elok. Yes. Yang ini sama sambung. Ini sama sambung. Ah, seorang dua baris, sambung orang dua baris. Kalau gitu tak payah lagu lah kan? Ah, tak payah lagu. Tak payah lagu lah. Okay. Rangka pertama saya, kedua Korni, ketiga Ma. Boleh? Okay, saya mula. Merah membara semangat wajah, putih membersih budi pekerti, kuning berdaulat payung negara, biru perpaduan kami semua. Puncak dunia telah kau tawan, lautan luas telah kau redah, membawa semangat jiwa merdeka, semarak jaya kami warganya. 14 melintang jalurnya, semua negeri dalam Malaysia, satu suara, satu semangat, itu sumpah warga berdaulat. Jalur gemilang di bawah naungmu, jalur gemilang kami semua bersatu, aduan ketaatan amalan murni rakyat Malaysia. Jalur gemilang kami terasa, jalur gemilang kibarkan lawatan merah putih, biru kuning, jalur semangat kami semua. Okay, terima kasih. Terima kasih. Boleh berikan saya definisi tentang lagu yang awak dah ceritakan, nyanyikan tadi? Ada, sir. Isinya tadi putih itu melambangkan bersih atau budi pekerti. Merah pula melambangkan semangat yang membara. Kuning melambangkan berdaulat dan merupakan warna payung negara. Biru melambangkan perpaduan. 14 okay. Jalur melintang maksudnya 13 negeri dan satu wilayah. Maksud tersirat dia semua bersatu dan taat. Lepas tu untuk memperingati bendera Malaysia sebagai simbol patriotik untuk kecintaan negara, membanggakan bendera Malaysia di samping memperingati identiti. Lagu ini dibuat khas untuk bendera Malaysia. Siapa yang mengarang lagu ni? Boleh beritahu saya siapa yang mengubah lagu ni? Boleh cari dekat Google sekarang siapa yang buat lagu ni? Pak Nga Suhaimi. Oh, arwah yarham. Pak Suhaimi. Ya, silap.
Sila lihat pula. Pak Nga dan Siso Kopratasa. Okey. Pak Nga dan Siso Kopratasa. Okey, untuk soalan komplain ni saya nak tanya. Memang betul lagu tu hanya disimbolkan sebagai satu, maksudnya bendera tadi tu disimbolkan dalam lagu tentang pengertian-pengertian bendera, maksud dia. Tetapi sejauh manakah pada pendapat kumpulan ini dengan lagu Jalur Gemilang ini adanya wujudnya satu semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia? Boleh jawab siapa-siapa? Boleh ulang soalan tadi? Okay, dengar ya. Saya tak akan ulang lagi. Lepas ni sekali je semua kena alert. Bila kita dengar lagu yang awak katakan tadi, lagu ni berkaitan dengan Jalur Gemilang ataupun bendera Malaysia. Dia nak cerita tentang pengertian-pengertian tentang bendera, logo dan sebagainya, serta jalur-jalur dan sebagainya itu kan. Sejauh manakah, soalan dia sejauh manakah, dengan adanya lagu tadi tu yang dibuat tentang Jalur Gemilang dapat memupuk semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat? Melalui lagu tu, generasi-generasi muda ataupun masyarakat dapat mengetahui lebih tentang Malaysia ni lah. Daripada lirik tu, kita boleh lihat ada isi tersirat. Maksudnya ada 14, maksud 14 tu, 14 jalur gemilang tu maksud 14 jalur tu maksud 14 negeri di Malaysia. Jadi oleh itu dalam isi tersirat dia, dia mau untuk setiap rakyat Malaysia bersatu padu. Okey. Itu bagi pendapat saya lah. Okey, boleh. Terima kasih. Baik, seterusnya kita minta kumpulan yang kedua. Dijemput kumpulan Khalisah, Steva dan juga Hazira. Okay. Hazira dia tak dapat nak masuk ni sebab dia punya line memang tak senang ni. Okey, tak apa. Siapa yang ada je. Okey, boleh. Sekejap. Steva pun saya tak tahu dia dia boleh nyanyi ke tak. Okey. Oh, tadi Khalisah ni seorang je lah. Apa nak buat? Okey, sila Khalisah. Okey, lagu saya adalah lagu Satu Malaysia. Okey, sila. Okey. Dunia kan berubah, perubahan melingkari, melaksana hasrat hati, kejayaan terbukti. Dunia yang megah dengan misi yang gagah, kerana perpaduan kita masih bersama. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu matlamat. Oh, kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Okay, terima kasih. Bagus. Saya akan sharekan skrin ni. Saya nak semua boleh tengok lah. Kalau boleh nyanyi sekali sama-sama ya. Boleh dengar semua? Boleh. Nyanyi ya. Dunia, jangan berubah.
Okay, thank you. Sebenarnya saya suruh awak nyanyi tadi ni kenapa? Sebab apabila di sekolah nanti dalam bulan 8 tu memang akan ada tajuk tentang patriotisme. Actually sebenarnya tajuk yang awak belajar ni sepatutnya berada pada bulan 8 kalau setiap tahun lah, tapi disebabkan kita ni dah mula kuliah lewat sebagainya kan. Jadi bulan 10 baru sampai tajuk ni. Jadi sebagai seorang guru moral nanti, bila awak di sekolah, memang awak kena minta pelajar-pelajar di dalam kelas tu menyanyi lagu bersama-sama dengan awak sebab memang ada tajuk tentang nilai patriotisme. Dan awak sebagai seorang guru memang kenalah tahulah lagu-lagu patriotisme ni, tak banyak pun sikit. Sekurang-kurangnya awak bersedialah dengan lagu-lagu patriotisme. Kalau dalam kelas sebelum ni, sebelum ialah kita dah pandemik ni kan, belajar menggunakan online macam ni tak best. Memang saya ada buat satu persembahan dengan pelajar-pelajar moral, kena wajib nyanyi lagu patriotisme. Tapi kita guna mana yang ada lah. Okay, untuk Kalisa. Hazira yang tadi. Kalisa eh? Kalisa. Dah masuk dah sewa dengan Hazira? Sewa. Sewa tak masuk lagi. Apa? Saya tanya soalan dengan Chris. Saya rasa. Oh, dah masuk dah sewa. Okay, saya tanya sama ada Steva ataupun Halisa. Bila dengar lagu tadi tu, apa perasaan awak? Ada tak perasaan bila dengar lagu yang awak dah nyanyikan tadi? Apa dia perasaan? Steva, boleh jawab. Apa perasaan awak bila dengar lagu patriotisme tu? Ada semangat kemerdekaan. Itu satu, takkan jawab tu je. Yang awak dengar, lagu yang awak nyanyi tadi ni, dia mesti ada satu benda yang berbeza. Selain daripada semangat patriotisme? Kasih sayang, perpaduan. Okay, lagi? Saya macam menghormati, memahami. Okay, thank you. Jadi kan bila kita diajukan soalan tentang macam ni, kalau cara tak dapat nak jawab, sebagai seorang student moral, jawapan awak mudah je. Awak akan lampirkan beberapa nilai yang ada dalam pendidikan moral yang awak dah pelajari sebelum ni. Ada lebih kurang berapa belas kan nilai tu. Jadi awak sebut je. Pertama ialah nilai rasional. Apa nilai rasionalnya? Melalui lagu tadi tu kita akan rasa sedar bahawa kita rakyat Malaysia. Nilai bertanggungjawab sebagai seorang Malaysia, apa yang kita perlu lakukan. Jadi sebagai seorang pelajar pendidikan moral ataupun guru pendidikan moral satu hari nanti, awak kena pegang nilai-nilai pendidikan moral yang ada dalam pelajaran dalam sekolah tadi tu untuk awak jawab. Even bukan untuk jawapan dalam pendidikan moral pun, apa-apa jawapan lain nak nampak awak ni hebat dan rasionalisasi, jawab je dengan menggunakan nilai-nilai terkandung dalam pendidikan moral. Contohnya dengan adanya lagu tadi tu, dia akan membentuk nilai rasa bertanggungjawab terhadap diri saya kepada negara tercinta. Kedua, dapat membentuk rasionalisasi. Begitu. So nampaklah dia nampak lebih matang. Okey, tanpa menaikkan masa, saya jemput kumpulan Aaron. Sir, tajuk lagu dia Setia. Okey, sila. Mana lagi dua orang? Kalau tak ada, awak nyanyi seorang je lah, Suat.
Tak, Kasha ada. Ready, Kasha? Okay, sebab dengan Kasha, ready? Okay. Demi negara yang tercinta, dicurahkan bakti penuh setia. Demi raja yang disanjung tinggi, kesetiaan tak berbelah bagi. Kepada pemimpin, kepada rakyat, khidmat diberi penuh taat. Sama bekerja, sama berusaha, setia berkhidmat untuk semua, rela berkorban apa saja. Amanah bangsa tetap dijaga. Kami berikrar penuh setia untuk agama, bangsa dan negara. Okay, cukup. Baik, nak tanya kumpulan ni. Lagu tadi tu lagu lama tau, lagu setia ni. Tapi dia masih lagi menjadi ingatan. Soalan saya, adakah lagu lama lebih okay, ayat saya tinggi sikit lah eh. Adakah lagu lama lebih berbekam di hati berbanding dengan lagu-lagu patriotik pada masa kini? Boleh bagi jawapan? Bagi saya, ya. Kerana lagu-lagu lama ni, dia sebenarnya telah dipupuk lama lagi berbanding lagu-lagu baru. Dan melodi dan irama dia lebih tersusun dan lebih mempunyai makna yang mendalam berbanding lagu-lagu yang baru ni. Aksha? Pendapat saya juga sama. Kalau boleh kita lihat kan, dari segi lirik dia tu, dia penuh dengan intipati, nilai-nilai yang kita lakukan. Contoh dia bekerjasama, lepas tu taat kepada negara, taat kepada raja dan agama. Okay, terima kasih kumpulan ni. Bagus jawapan anda. Teruskan dengan kumpulan yang seterusnya, kumpulan Tan, Anis dan juga Su. Okay. Lagu kita atau kami ialah Aku Negaraku. Negaraku? Okay. Aku negaraku. Aku negaraku. Okay. Aku negaraku. Negaraku. Aku negaraku. Aku sedang. Ku sedar tanah airku. Tunggu sekejap. Ku sedar tanah airku berjuang. Di sini tempatku berjasa. Ku sedar tanah airku Malaysia ku terhubung. Okay, aku saya mula dulu, saya mula dulu. Okay, ten. Saya mula dulu. Ku sedar tanah aku berdua, di sini tempatku berjasa. Tunggu di sini, Malaysia ku tahu dan budi. Su. Aku negaraku, aku negaraku, sememangnya negaraku maju. Aku negaraku, di hatiku negaraku, selamanya negaraku satu. Anis. Aku negara aku negaraku, semuanya negaraku maju. Kita maaf tak salah.
Okey, okay, tak apa, cukup. Terima kasih. Sebenarnya lagu ni menarik daripada apa? Faizal Tahir, betul? Penyanyi dia. Ya. Okey, terima kasih ya Tan, walaupun saya tadi ketawa dengar sebenarnya. Saya percaya semua silent kan. Saya tahu semua tengah ketawa tu, tak apa. Tapi sebenarnya saya bangga dengan awak Tan sebab awak cuba untuk menyanyi. Su pun suara sedap, Anis pun suara sedap. Terima kasih. Baik. Tadi kalau soalan saya tanya kepada kumpulan Aaron tadi, Aswad dan juga Aksyah tadi, ya, diorang nyanyi lagu lama tau. Lagu Sutir tu dah lama, daripada tahun 80 lebih. Tapi lagu yang awak nyanyi ni is a current song, lagu terkini. So, awak rasa kenapa awak memilih lagu ni untuk awak ketengahkan ataupun untuk awak nyanyi pada pembentangan pada hari ini? Kenapa membuatkan awak berminat dengan lagu ni, Kak? Silakan. Sebab ni lagu ini macam lebih sangat boleh rasa rasa sangat gembira lah. Itu itu apa? Itu patriotis. Kan itu soal itu bunyi ya, itu macam nak cakap itu muzik dia macam boleh menimbulkan kegembiraan lepas tu semangat kepatriotisme kita macam muzik. Okey, bagus. Kita dengar sikit muzik dia, saya nak play sikit supaya awak semua dengar. Kenapa Su pilih lagu ni katanya? Kenapa Su suka? Sebab lagu ni pendek. Lagu tidak betul jawapan kau ni, kenal lagu ni pendek. Okay, ni ha? Siapa nama? Nampak dia punya muzik tu sedap, catchy kan? Anis, kenapa pilih lagu ni? Oh, okey. Dengar semua lagu ni. Yeah. Ya, kita dengar sikit. Ya. Okey, sikitlah dengar Jadi maksud dia tadi saya nak beritahu lagu lama pun sangat berbekam di hati. Maksud berbekam tu dia berbekas pada hati kita lah. Tak lupa ada beberapa lagu baru pun ada tapi tak banyak. Saya setuju kenyataan bahawa lagu lama tu lebih dekat di hati sebab lirik dia, message dia dan dia mudah di apa orang cakap tu diingati. Berbandingkan lagu-lagu sekarang ni yang ada rappers dan sebagainya, dia susah nak mendekati hati kita. Okey, dan akhir sekali kita nak dengar ada lagi dua kumpulan. Kumpulan Irwan, Alia dan juga Syazni, silakan. Okay, assalamualaikum. Sir, izinkan saya nak buka YouTube. Boleh, sila. Supaya semua orang boleh nyanyi sekali. Okay, let's sing together. We want to. Please open me. 1957 bulan 8 kemerdeka. Setelah diserang oleh orang Inggeris, kami jadi orang. Saya anak Malaysia, Melayu Cina, kita dunia, kada seperti pun ada. Semua kaya dengan budaya di bawah kepala. Saya anak.
anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita. Walau hujan di negeri orang, tentunya manusia cantik lagi. Melayu Cina ibu India, kada rumput pun ada. Semua kaya dengan budaya di bawah kibar satu bendera. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Terima kasih kepada kumpulan ini. Tepukan untuk kumpulan ini semua. Buka mikrofon. Okay, tanya. Baik, Irwan lah. Saya nak tanya Irwan. Lagu ni sangat sinonim sebenarnya dengan rakyat Malaysia sebab saya pernah dengar lagu ni orang Cina nyanyi, orang India nyanyi sebab kita ni semua anak Malaysia kan. Apa ada yang terkandung dalam lirik yang awak dah nyanyi sebab sangat tinggi dia punya lirik, punya konten, kandungan dia? Okay, kan dalam beg lirik lagu ni tadi ada hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita, walaupun cantik negeri orang, tentunya Malaysia cantik lagi. Ya, sebenarnya lirik tu menggambarkan indahlah pesanan penulis lirik ni, terutama kepada anak Malaysia yang berada di luar negara untuk sentiasa ingatkan tanah air kita sendirilah. Betul. Pastinya mereka pasti rindu dengan negara kita setiap kali dia orang dengar lagu ni, lagu Saya Anak Malaysia. Betul. Bagus, tahniah jawapan ni. Sedap suara Irwan eh. Actually, sangat sedap suara awak. Boleh dipertengahkan pada masa depan. Okay, kita dengar kepada Irwan Sihaya. Irwan, jangan lagi tak datang kelas saya. Saya perasan hari tu sekali-sekali tertinggal. Kenapa hari tu ada masalah lain eh? Oh, ada masalah lain. Tak apa. Okay, teruskan dengan kumpulan yang terakhir. Kumpulan Easter, Nisa dan juga Kukashini. Silakan. Selamat sejahtera doktor. Hari ini kumpulan yang terakhir nyanyikan lagu Tangga 31. Okey. Tangga 57, merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, ya pasti menjadi kata. Tangga 57, hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Mari kita selalu berdoa, ramai-ramai menyambut merdeka 31 bulan Ramadhan. 57 hari mulia, negeraku merdeka. Tanggal 31, bulan 8, 57,
merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, ya seperti menjadi sejarah. Tanggal 31, bulan 8, 57, hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Mari kita bersama merdeka. Okay, terima kasih kepada Kumbulani. Nampak di situ Nisa Lini penuh bersemangat ya, menyanyikan lagu Merdeka tanggal 31. Kalau lah orang lain dengar ni cakap, budak ni kenapa ni hari ni bukan hari Merdeka pada 30 Oktober hari ni kan? Tak apa. Okay, saya nak ikut plan ni. Lagu tanggal 31 ni lagu nyanyian daripada Allahyarham. Siapa agak ni? Siapa yang menyanyikan lagu ni? Allahyarham Sudirman. Okay, Sudirman Arsyad eh. Sudirman Arsyad ni dia banyak tau buat lagu-lagu patriotisme. Jadi soalan saya, adakah anda sebagai seorang pelajar pendidikan muzik, kebetulan dua-dua ni ada pelajar muzik kan, dan si siapa tu Esther pun pelajar pendidikan seni juga dulu di apa, di sekolah seni Sarawak. Jadi memang awak ni background semua bidang-bidang muzik atau pendidikan seni lah. Adakah anda bercita-cita untuk menghasilkan lagu patriotisme satu hari nanti agaknya, macam Sudirman pernah buat nyanyikan lagu patriotisme ni? Soalan mudah aje. Adakah Nisa Lini, Pugashini dan Esther ada bercita-cita nak hasilkan satu lagu patriotisme? Ada, doktor. Kenapa Nisa Lini bercadang nak nyanyikan lagu patriotisme ni agaknya? Kalau cipta macam lagu patriotisme ni, nanti bangga dengan lagu tersebut kerana orang lain menyanyi lagu yang kita cipta. So bangga dengan dan rasa macam cinta dengan lagu tu dan juga cinta akan negara. Yes. Okay. Kugashi ni nak tambah? Nak, doktor. Saya rasa saya akan buat lagu sebab bila kita buat lagu tu, satu macam sering kata kita rasa bangga. Lepas tu kita juga macam rasa bangga sebab sebagai seorang rakyat Malaysia, kita mencipta lagu sendiri untuk negara kita sendiri. Okey, boleh? Mana tahu projek akan datang? Pugashini dan Nesalini boleh bergabung buat lagu patriotisme dan disuruh si Esther nyanyi. Esther nyanyi sedap tu. Esther mana? Esther ni rangkaian dia susah juga putus-putus. Ada Esther. Esther lain dia. Ya, yeah, betul. Dia selalu bukan lagu dia saja. Okey. Esther. Boleh menyanyi? Saya tak pandai menyanyi, sir. Oh, pandai menari dengan teater kan? Ya. Yeah. Pandai menari dan juga teater kan? Dan ni kalau dekat sekolah sini, motor teater lah. Motor teater. So nanti bila Kugashini nyanyi, misalnya nyanyi, awak berlakon di depan lagu tu. Boleh ya? Okay, overall class, thank you so much semua. Kita dah dengar lagu-lagu daripada kumpulan-kumpulan yang nyanyikan hari ini. Sebenarnya apa yang saya nak bagi tahu, dalam membentuk patriotisme ni sebagai salah satu cara dia, cabang dia, ialah dengan melalui nyanyian. Nanti bila awak di sekolah, bila guru pendidikan moral, guru pendidikan siwik ni biasanya perlu akan menganjurkan apa, nyanyian lagu apa, nyanyian lagu negaraku lah, minggu patriotisme lah, memang akan setiap kali akan digunakan pakai lah. Jadi bagi saya, pendekatan paling mudah ialah dengan menyanyikan lagu seperti yang awak nyanyikan sekarang. Dan lagu-lagu ni sebenarnya dia dapat menyuntik semangat cintakan kepada tanah air. Okay, by the way, ada orang buat tesis. Tesis tu ialah writing untuk akhir semester nanti. Awak boleh buat tentang penghayatan lagu patriotisme ke arah pembentukan nilai ke apa-apa sahaja yang berkaitan dengan lagu tadi. Dan ada orang buat kajian tentang beberapa lagu daripada artis-artis seperti Siti Nurhaliza contohnya. Dia kaji lagu Siti Nurhaliza tu, apakah nilai-nilai murni yang ada dalam bidang pendidikan moral terhadap lagu nyanyian Siti Nurhaliza. Jadi maksudnya lagu ni ialah satu elemen yang sangat baik sekiranya digunakan dengan bagus lah kan. Especially macam tadi tu lagu-lagu patriotisme. So far, nyanyian pembentangan semua sangat bagus, sangat baik. Tahniah diucapkan. Agak-agaknya kumpulan siapa yang kita nak bagi menang pada hari ni
Disebabkan tadi saya dengar suara Irwan sedap dan juga jawapan dia agak munasabah dan menarik, maka kumpulan Irwan menang untuk kategori pertandingan nyanyian pada tahun ini. Saya selalu buat pertandingan nyanyian di dalam kelas, tapi sebab tak jumpa kita buat secara online. So kumpulan Irwan, kumpulan Alia dan seorang lagi siapa tadi tak ingat nama akan menerima hadiah lah. Nanti buka semester saya akan bagi hadiah kepada kumpulan anda. Jadi itu sahaja untuk tajuk patriotisme kita. Ya Irwan, nak cakap siapa yang seorang tadi nama ahli kumpulan awak? Nama dia Nurul Syazni. Itulah. Syurul Syazni, okey. Jadi pada semester akan datang, kita akan sampaikan hadiah kepada kumpulan awak. Jadi pada minggu ini selesailah kuliah kita tentang tajuk patriotisme. Okey, dan minggu depan kita akan belajar pula tajuk integriti dan seterusnya berbudaya cemerlang. Sebenarnya tajuk pun dah tak banyak lah. Jadi pendidikan moral ni sebenarnya senang je belajar. Jadi rezekilah awak untuk ambil subjek pendidikan moral. Ada tak soalan ataupun benda-benda lain yang nak tanya tentang assignment ke dan sebagainya, boleh ajukan kepada saya. Saya bagi masa 2 minit. Silakan. Untuk kelas minggu depan pada hari Isnin kuliah pun saya tak akan online macam ni. Saya akan datang video lah. Ya, silakan Esther. Tak ada. Okay. Jadi kelas depan. Ya, Esther. Saya nak inform Aaron dia dapat masuk kelas. Tak dapat masuk kelas? Aaron dia ada problem. Dia cakap. Tak apa. Okay. Jadi pada minggu depan, pada hari Senin, saya akan masukkan dalam YouTube lah. Macam biasa, nota dan awak ikutlah apa arah yang diberi. Dia ada masalah. Okay, tak apa. Okay, itu sahaja semua. Terima kasih banyak. Minta maaf kalau ada salah silap. Kita jumpa lagi pada kuliah akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih, sir. Terima kasih. Thank you, sir.